بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Taala kerana di pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah, dapat sama-sama kita menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa saja mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah azza wa jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung balik kuliah kita macam biasa, A to Z tentang munakahat yang dikarang oleh Datuk Dr. Zahzan Muhammad. Ia lebih kepada perbincangan hukum hakam yang berkaitan tentang perkahwinan. Ini kerana bila saya lihat di dalam laman sosial, dalam Facebook, yang mana hampir 80% soalan-soalan yang masuk adalah soalan mengenai hukum hakam perkahwinan, talak taliknya, masalah nafkahnya dan seumpamanya. Jadi itu sebabnya bila Ustazah Nur Hafizah Musa, Datuk Dr. Nur Hafizah Musa menceritakan tentang akhlak-akhlak wanita-wanita terdahulu sangat baik agar kita ini sama-sama belajar. Yang perempuan belajar, yang lelaki belajar, maka tidak akanlah berlaku ya isu-isu perceraian yang hari ini kita lihat seakan-akan tidak memberi impak langsung. Mana perbalahan yang tidak masuk akal sehingga membawa kepada perceraian. Bahkan sampai masuk dalam surat khabar, perkara-perkara yang remeh yang menyebabkan pada perceraian. Jadi itu sangat menyedihkan kita. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan sama-sama sambung balik. Di dalam buku ini, dia lebih kepada jenis persoalan dan jawapan. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada persoalan, boleh terus hantar kertas dan bertanya terus kepada saya, tidak ada masalah. Sebab kelas akan hanya dilakukan atau dibaca hanya setengah jam, tak sampai. Kemudian saya akan buka soalan, sebab saya akan berhenti pukul 11.10 pagi. Sebab saya faham ada nak pergi rumah kenduri kahwin, ada yang nak masak dan macam-macam lagi. Tapi saya tadi memang saya benarkan untuk Ustazah Hafizah Musa teruskan, sebab dia datang lebih jauh. Itu hak sebagai seorang tetamu yang datang lebih jauh, dan kuliah beliau tak selalu, setiap bulan sekali saja. Jadi itu sebabnya kita kena bagi laluan yang baik kepada Ustazah yang datang lebih jauh, yang begitu sibuk juga pada hari ini. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sekarang ni kita ada bincang, kita akan bincang muka surat 69. Bagi yang ada bukulah. Sebelum ini kita dah bincangkan hukum berkahwin dengan suami yang masih kecil. Hari ini kita bincang pula berlainan agama dan murtad. Bagaimana seorang lelaki yang berkahwin sebelum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam? Ataupun dia, mereka ini dua-duanya Islam, lepas tu murtad. Salah seorang daripada dia. Macam mana nak buat?
Dan ini ada berlaku bulan lepas. Ada seorang hamba Allah bagi tahu, kata seorang lelaki ni dah murtad. Jadi macam mana isteri ni? Ha, tu pun kita akan bincang. Jika suami isteri, kedua-duanya kafir. Kemudian isterinya masuk Islam setelah kedua-duanya melakukan hubungan kelamin. Sedangkan suaminya tidak mahu masuk Islam. Adakah isteri yang masuk Islam itu masih hendak menerima nafkah daripada suaminya yang kafir itu tadi? Benda ni berlaku dekat dengan rumah saya. Saya pernah cerita di dalam Tanyalah Ustaz. Saya pernah cerita dalam forum perdana TV1. Saya pernah cerita dalam TV Al-Hijrah. Yang mana ada pernah sekali tu, kedai hardware orang bukan Islam yang yang bila kita pergi ni dia akan gunakan zikir-zikir Islam. Maksud saya, bila kita sampai dia akan bagi salam. Assalamualaikum. Kita yang Islam ni nak jawab, alamak serba salah, engkau ni kafir. Nak jawab serba salah, ha, ni sebab kita punya ilmu tu. Tu sebab kita kena ada ilmu. Bila dia cakap, oh, assalamualaikum, patutnya kita jangan risau. Kita jawab saja. Wa'alaiki, cukup. Tak payahlah kita nak panjang-panjangkan cerita. Sebab kata, ada orang kata kalau orang kafir tak boleh nak bagi salam. Assalamualaikum. Kita menjawab wa'alaikumsalam warahmatullah. Dapat warahmatullah lagi. Dia sedangkan dia bukan Islam. Jadi kita boleh create, kita boleh buat sesuatu. Sebab kita ni, tuan-tuan perempuan, berdakwah. Macam tuan-tuan perempuan, kita ni hidup negara majmuk, kita diberi peluang untuk berdakwah. Tuan-tuan, banyak cara untuk berdakwah. Jadi macam dia datang, apa yang kita kena buat? Saya kalau bila saya datang, dia bagi salam, assalamualaikum, saya akan jawab tu, wa'alaiki wahdakillah. Ke atas kamu, dan semoga Allah bagi hidayah pada kamu. Dia pun pelik. Ai, sudah tukar ke? Dia kata. Jadi dia pun tengok, dah tukar ke? Sebenarnya tak tukar. Maksudnya sama, untuk dapat hidayah. Tuan-tuan, ni 5 tahun lepas eh. Cerita ni 5 tahun lepas. Jadi apa berlaku? Setiap kali katakan kita beli barang, saya beli paku sebagai contoh. Nah, saya ustaz, ini paku. Saya jual. Saya pun, kita pun dah biasa dengan tak qada. Kita mazhab Hanafi, apa ni, kita maksud bukan mazhab Hanafi, maknanya dah biasa dalam muamalat ni pakai mazhab Hanafi. Mana beli tu kita bayar duit dah senyap, tak ada kata saya terima. Betul, saya beli. Lantas apa berlaku? Masa saya ambil, saya bagi duit, saya pun ambil. Dia pegang barang tu. Ustaz, saya telah sebut, dia orang Cina, Cina bukan Islam masa tu. Assalamualaikum ustaz, saya telah ijab. Di mana kabulnya? Wah, pula. Aku pula yang confused. Pergi beli kedai Aceh sebelah tu, beli ayam 3 ekor pun dia tak kira kau kabul tak kabul. Yang penting kau bagi duit. Itu dia. Dia boleh tanya, di mana kabulnya? Saya buat, oh, minta maaf. Sebab kita dah biasa dengan kaedah biasa ini, iaitu ambil barang, bagi duit, dah cukup belah. Ini mazhab Hanafi. Tapi tak apa, tak apa. Saya terima paku ini. Kita buat. Sampailah setelah 5 tahun, baru saja 1 bulan baru ni, awal 2018, saya dah lama tak pergi, tak sempat sangat. Barang pun tak ada, rosak kat rumah tu. Jadi tu tak apa berlaku. Kawan saya pergi, Dr. Liza, dia pergi ke kedai tu nak beli barang. Macam biasa. Dr. Liza ni pula, dia ni pakar faraid. Bila dia pergi, bila orang kata assalamualaikum, dia macam pelik. Bila barang jatuh, subhanallah. Subhanallah pula. Dah confuse orang tua ni tu. Dia kata, awak ni bukan Islam, tapi jangan main-main tau kata-kata Islam. Dia agak tegas. Dia terus peluk doktor ni. Dia kata apa? Kakak, sebenarnya saya telah Islam dan baru saja masuk Islam. Cuma sekarang ini masalahnya, saya dan suami. Suami saya ada. Depan dia, dia suami isteri. Dah tua dah, 50-an lebih. Suami dia tak mau masuk Islam. Suami dia ada kat depan, duduk jaga. Sekarang ni isu dia, dia dah pindah ke bilik lain, rumah lain, dekat dengan rumah dia. Yang suami duduk rumah lama, dia yang pindah. Cuma dia kata, macam makan minum saya pergi hantar. Cuma saya tidak lagi benarkan dia untuk mendekati saya sebab dia tidak masuk Islam. Maknanya tuan-tuan, benda ni berlaku dah sekarang. Ha, macam mana kita nak hadapi? Baik. Bila suami isteri masuk Islam, suami tak masuk Islam. Apabila suami isteri kedua-duanya kafir. Okey, satu. Kemudian isterinya masuk Islam setelah kedua-duanya pernah melakukan hubungan kelamin, sedangkan suaminya tidak mahu masuk Islam, maka isterinya itu masih berhak menerima nafkah. Terima. Sebab dia diiktiraf ketika kafir. Bila dia masuk Islam, nafkah dia boleh dapat, tak ada masalah. Cuma dari sudut hubungan tu kena jaga. Ha, macam mana nak buat? Boleh tak dia bersama lagi? Sebab dia akan terputus kat situ. Tapi nafkah boleh dapat tak? Dan tidaklah gugur nafkahnya. Nafkah masih terus tetap dia boleh dibuat. Bagi makan, minta duit,
dia tetap kena pergi hantar makan sebab masih suami. Mana tahu dalam tempoh 3 bulan tu suami dia masuk Islam? Tak tahu. Betul tak? Cuma kita kena bagi, jangan pula nantikan kita tengok dia masuk Islam. Orang tu masuk Islam. Lepas tu kita pula, ya Allah ya Tuhan, pergi pandai membatu api kan kita. Kak, you dah masuk Islam, you ingat eh, jangan dekati kafir tu. Mambui. Tu suami orang tu kita kena cakap, tak apa. Puan duduk asing dulu, tapi sikit-sikit berikan didikan kepada suami puan. Tapi puan kena tunjukkan apa yang Islam nak dan apa yang Islam ajar. Maknanya dia masuk Islam tu setelah 5 tahun dia belajar kaedah-kaedah Islam. Dia masuk Islam, dia sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia belajar semua tu, dia ikut. Yang menariknya, pagi-pagi dia buka kedai pukul 7 sebab dia tahu kontraktor akan datang beli barang. Tu kawasan 99 Melayu tau. Kedai dia tepi ni masjid sedang buat, besar masjid, Masjid Bukit Mahkota. Tepi kedai dia. Dia kata saya bersyukur. Masa tu tak Islam lagi, saya bersyukur. Di tepi kedai saya ni akan ada masjid yang besar. Wah, orang pun pening kepala, apa pula dia ni? Selalu ni dia akan cabut lagi, tapi ini tidak. Dia kata saya syukur sebab saya akan dapat dengar azan selalu. Maknanya dia ni bagus tuan-tuan. Dan pernah sekali tu dia bagi duit kat saya. Saya nak pergi beli barang, dia panggil ustaz kejap. Saya pun, ya kenapa? Ustaz, boleh tolong tak ustaz? Ustaz ada pergi masjid tak malam ni? Pergi, saya ada kuliah malam ni. Dia pun bawa keluar laci, dia bagi RM50. Bagi RM50, ustaz ambillah RM50 ini. Masa tu dia tak Islam lagi. Ambillah RM50 ini, ustaz tolonglah masukkan dalam tabung di surau atau masjid yang ramai orangnya. Yang tak ada orang jangan masuk. Wah pandai pula dia. Saya kata kenapa? Lagi ramai orang, lagi besar pahala saya dapat. Ha tengok. Oh hebat tuan-tuan puan-puan. Tu nak bagi tahu akhirnya Allah buka hidayah kepada dia. Tengok, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak judge dia ni kafir sampai kiamat dia akan masuk neraka. Tak boleh. Umar bin Khattab asalnya manusia yang paling benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam tu ketika itu dia pergi nak pergi potong kepala Nabi. Tapi bila tengok andik dia baca surah Taha, dia terjatuh pedang yang dia pegang. Allahu Rabbi. Dan ketika itulah Umar bin Khattab minta dengan adiknya, apa yang kau baca? Dullani ala ma qara'ti. Bagi ke aku apa yang kau baca. Lantas dia baca, menangis dan terus berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah Umar bin Khattab masuk kepada Islam. Hidayah milik Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena ingat dalam bab-bab ini kita kena berhati-hati dalam memberi hukum. Tambah-tambah yang baru masuk Islam, jangan terlalu kasar sehingga nak suruh dia orang tu berpisah. Jangan. Dengan anak tetap sama. Macam baru ni ada seorang mualaf. Mak dia bukan Islam, kafir. Bapa dia pun kafir. Dia masuk Islam. Orang Putrajaya. Dia kata, ustaz, saya sayang mak saya, ustaz. Saya sayang ibu saya, ustaz. Saya sayang ayah saya, ustaz. Bila saya balik, rumah saya memanglah, ayah saya memang dia ada bela anjing. Dekat rumah saya memang babi itu adalah satu makanan asasi. Bila kami balik, ustaz, itulah yang makanan yang ada. Jadi ustaz, saya sebagai seorang anak, boleh ke saya balik, ustaz? Saya kata, pergilah balik. Pergilah balik. Macam mana dengan anjing, ustaz? Tak apa, anjing itu kering. Dia tidak kotor. Kamu pastikan kamu tidak dalam keadaan, mana kamu nak semayam, pandai-pandailah kamu tukar baju dalam bilik. Jangan bagi mak nampak. Jaga akhlak mak. Jaga akhlak anak dengan mak. Sebab mak kamu tu. Lantas dia pun tukar baju. Dia kata kalau nak semayang, dia akan bersihkan, dia pakai baju yang lain. Dia kalau kat luar, dia pakai baju biasa. Jadi baju tu tak apalah, nanti balik rumah kamu sama lah. Kalau kena terkena anjing, kalau kena kering-kering, tak payah, jangan risau. Sebab dalam mazhab Syafi'i pun, kalau kering dengan kita, kena, tidak perlu sama. Bila kena sama? Bila anjing tu jilat. Jilat baju kita, jilat kaki kita, jilat kita punya tempat makan, baru kena sama. Dia kata okey, selesai bab makan. Bab pakaian. Macam mana bab makan, ustaz? Pinggan mangkuk tu macam mana, ustaz? Ha, macam mana, kak? Bang. Oh, kak. Tak tahu, ustaz. Tak pernah mak bapak kapir pula. Memang kita tak pernah. Tapi nak bagi macam mana kita? Dari logiknya, kak, jangan minum, kak. Akak minum confirm babi terus, kak. Macam sedap dia. Bang, ramai orang menjawab hukum dengan keadaan yang tidak ada ilmu. Dallu fa'adallu. Dia sesat lagi menyesatkan. Dan akhirnya, anak dengan ayah tu bergaduh. Ayah dengan mak terasa hati. Ataupun anak dengan mak terasa hati. Sebab apa? Oh, Islam telah menyebabkan hubungan kami renggang. Tak. Kita pergi. Kita bagi tahu kat mak. Kata, mak, minta maaf, mak. Saya sebenarnya tak boleh makan benda ni. Saya cuba cakap elok-elok. Cakap kat mak. Benda ni haram. Yang lain tak apa, mak. Cuma kalau yang pinggan mangkuk tu,
apa yang boleh kita mampu, kita boleh bawa sendiri, kita susuk-susuk, sorok-sorok. Kita kena buat, kena pandailah. Sorok, bawa, jangan bagi nampak kat mak kan. Bila mak masak apa benda, dia masak ayam apa-apa kan. Kita gunakan pinggan yang lain, boleh. Kalau tak boleh, tak apa, makan sajalah. Sebagai ambil hati kepada apa yang mak. Yang penting jangan makan babi itu sendiri. Tapi setakat yang samak-samak tu masih diringankan oleh para ulama. Sebab apa? Nak jaga hubungan anak dengan mak. Itu sebabnya Allah sebut wabil walidaini ihsana, buat baik dengan mak bapak. Tak ada Allah bagi tahu. Wabil walidainil mu'minaini, tak ada Allah tak bagi tahu. Mak bapak yang Islam ke, apa nama mak bapak yang apa nama yang mukminat ke, tak ada. Dia hanya bagi tahu walidain, buat baik pada mak bapak. So kita buat. Jadi kita ajar dia, alhamdulillah tuan-tuan. Has berkat dia buat macam tu, alhamdulillah dia memang pada awalnya agak sukar, akhirnya mak dia faham. Tak apalah kalau macam tu, maknanya kamu tak boleh makan babi ni, kamu tak boleh makan daripada pinggan mangkuk babi ni, tak apa. Kamu bawa datang makanan yang bersih-bersih, apa ni, pakai apa nama pinggan mangkuk yang bersih, kamu samak, kamu letakkan satu kawasan. Kamu letak dalam almari. Almari ini mak takkan sentuh. Mana bila kamu balik anak beranak, inilah almari yang mak akan pakai, kuali yang mak akan pakai, minyak-minyak yang mak akan pakai, mak akan pakai. Maknanya mak dia faham. Tapi sayangnya mak dia meninggal tanpa memeluk Islam. Setelah 8 tahun tuan-tuan, akhirnya mak dia meninggal, tak masuk Islam juga. Tapi dia boleh menghormati anak dia sebagai seorang Islam. Akhirnya anak-anak balik, tak ada masalah. Nampak? Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita kena faham dalam isu-isu seperti ini. Tambah-tambah kalau suami isteri itu dia dah kahwin, dia pecah dua. Macam mana nak buat? Suaminya tetap wajib memberi nafkah. Tadi yang bukan Islam ni, suami yang bukan Islam tetap bagi nafkah kepada isterinya yang masuk Islam. Kerana halangan istimta' hubungan kelamin datang daripada pihak suami, bukan daripada pihak isteri. Maksudnya gini, suami tetap memberi nafkah kepada isterinya yang masuk Islam itu kerana halangan istimta'. Kerana halangan ni iaitu tak boleh melakukan hubungan kelamin datang daripada pihak suami, bukan daripada pihak isteri. Disebabkan suami itu tidak terhalang untuk melakukan hubungan kelamin apabila ia masuk Islam. Contoh, kalau katakan orang perempuan ni, dia dah duduk sekali. Katakan dia masih duduk serumah. Maka dia duduk sekali, kalau boleh dia elakkan terlebih dahulu. Tapi kalau suami dia nak bersama juga, dia akan bersama. Bila bersama, anak mengandung. Anak akan ikut siapa? Ikut ibu. Itu sebabnya sekarang ni, dalam isu-isu seperti ini, dia kena balik kepada mahkamah syariah. Ada kalau ada pandangan tu kata tak apa, layan je. Nanti kalau mengandung anak tu, nanti kan anak tak boleh. Dia kalau kat Malaysia dia kena balik kepada mahkamah syariah. So kalau katakan kita dah masuk Islam, kita pergi ke Jabatan Agama, daftar kita dah masuk Islam mualaf, maka hubungan dengan suami ni kita kena balik kepada kita punya apa nama undang-undang Islam di Malaysia. Tak boleh kita main buat, tak boleh. Dalam hukum bab lain, tapi dalam bab aplikasi undang-undang lain, dia tak sama. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan, dalam bab-bab seperti ini kita kena ambil perhatian. Jangan cepat kita memberi hukum sehingga akhirnya hubungan suami isteri itu lebih teruk, terpisah dan sebagainya. Baik. Jadi sekarang ini yang paling penting, perempuan kena faham, bab nafkah kita kena layan. Mana layan bukan dari aspek jimak. Jimak tu memang tak boleh bagilah. Sementara suami dia tak masuk Islam lagi. Cuma dari sudut jaga makan, jaga minum, pakaian dan seumpamanya, boleh kita jaga seperti biasa sebab kita masih lagi isteri, sehinggalah disahkan oleh mahkamah, dipisahkan apabila suami itu jelas-jelas tidak mahu masuk Islam setelah diberikan tempoh kepada mereka. Okey. Soalan seterusnya, sekiranya suami isteri itu Islam, kemudian suaminya keluar dari Islam iaitu murtad. Nah, ini dua lain pula. Tadi suami isteri kafir, seorang masuk Islam. Yang ini dua-dua Islam, seorang pula murtad. Dah ada yang berlaku. Kemudian suaminya keluar dari Islam, adakah berhak lagi isterinya menerima nafkah atau gugur hak nafkahnya? Apabila suami keluar dari Islam, iaitu murtad, setelah kedua-dua pernah melakukan hubungan kelamin, maka isterinya masih berhak lagi menerima nafkah dan tidak gugur nafkahnya. Ini juga sama. Dia tetap kena menerima nafkah dan bagi nafkah. Sebab orang murtad ni kita kena bagikan dia tempoh. Tempoh untuk bertaubat. Dia ada tempoh dia. Siapa yang tentukan? Kalau zaman Nabi 3 hari. Zaman sekarang dalam isu teknologi yang makin orang kata apa? Semalam khutbah punya khutbah sangat menarik mengenai etis. Perempuan, kita kan kadang-kadang tak sedar tau. Murtad zaman dulu dia orang ni terus kata a'budu ghairallah. Aku beribadat ataupun aku sembah selain Allah. Senang-senang. Sekarang tak dah. Sekarang ni budak-budak muda dia dirosakkan dengan media sosial yang mudah ini. Penyebaran
etis dengan mudah, dia bagi tahu senang. Etis ni dia punya tu sangat mudah. Budak-budak muda cepat terpengaruh, tambah-tambah yang jauh daripada agama. Itu sebab macam kita tuan-tuan, macam perempuan, macam ada program-program agama ni tuan-tuan hidupkanlah. Kita cukup risau, saya cukup risau pada anak saya. Saya ada anak umur 15 tahun, ada umur 12 tahun seorang. Jadi maknanya kita tak tahu macam mana dia orang ni. Macam adik-adik yang dah biasa dengan masjid, datang dengan kuliah, dia orang ada juga maklumat. Tapi yang risau yang tak pernah datang ni, duk main video game dari dulu kini dan selamanya. Lepas tu duduk apa nama, duduk dekat rumah tak datang masjid surau. Mak bapak pula tak buka langsung program-program agama. Sekarang ni program agama pun iyalah nak dapat agak susah, betul tak? Yang ada pukul 9 malam yang kita boleh tengok, yang kita sempat tengok lah. Pukul apa? Malam, apa benda tu? Forum Perdana. Lepas tu, dakwah live. Sekarang ni baru ada dakwah live, baru seminggu. Saya, Datuk Hafizah Musa, Dr. Sharifah Hayati dan Dr. Nik Salida. Ha, tu TV Hijrah setiap malam, pukul 9 malam. Isnin, Selasa, Rabu. Tu je ada. Yang lain apa? Ustaz Don dah tak ada lah. Kan? Dah tak ada. Program, lepas tu TMJ. Bukan bola tu. Apa nama Tazkirah malam Jumaat? Ah, itu pukul apa? Pukul 9 ke? Pukul 9 malam kan? Ah, pukul 9 malam hari Khamis. Tu pun bertemu dengan forum perdana. Tak apalah. You all tengoklah siapa panel dia. Ah, kalau aku kau tengok aku buka aku. Wah, Ustaz Izzah. Hah? Barzah 7:30. Masalah Barzah Ustaz Wadi 7:30. 7:30 orang kat masjid. Betul tak? Nak tengok macam mana? Okay, salam kat Ustaz Wadi. Masalah dia orang letak program tu tak masuk akal. Patutnya letaklah program agama ni pukul 9 semua tak? Macam alam barzah. Patut pukul 9 malam. Patut pukul 9 malam. So lepas kita makan, tengok alam barzah, terus terkeluar balik semua. Patutnya begitu. Ini tak. Pukul 7:30. Allahuakbar, kita nak tengok pun susah. Betul tak? Sedih. Kadang-kadang Al-Kuliah. Dulu Al-Kuliah paling top. Faham tak? Al-Kuliah ni dulu, siapa yang mula-mula letak nama Al-Kuliah? Kalau ikutkan orang di TV3 tu, orang mula-mula letakkan nama Al-Kuliah adalah Profesor Datuk Dr. Harundin almarhum. Dia yang letak Al-Kuliah, tajuk yang santai tapi berat. Tajuk dia anak zina. Ni, tentang ni, murtad, kesan kepada kekeluargaan. Tajuk dia cantik, bincang detail sejam. Ya Allah, orang tengok berjuta. Yang famous dalam zaman Al-Kuliah siapa? Datuk Masyitah. Kan? Apa ni, Datuk Ismail Khamus, Datuk Harundin, Datuk Sri Ismail, apa nama, Hasanuddin, dan ramai lagi lah yang top-top masa tu. Termasuklah Menteri Jabatan Menteri, Datuk Sri Jamil Khair. Dulu pakai paku tu. Ya, dia bagi, zaman dulu dia cerita sedap, dia pandai bercerita, dia dengan Datuk Noh Gadut. Tu naik zaman Al-Kuliah tu. Pukul apa? Masa tu, pukul 9 malam. Sekarang dia tarik ni pukul 5, pukul 6 agak-agaknya, petang. Mana sempat kita jam, yang ni pergi ambil anak. Betul. Balik-balik wabillahi taufik wal hidayah. Itu yang kita ingat tu. Itu orang tanya. Wabillah sambung semua taufik wal hidayah. Yang lain tak ingat. Sayang tuan-tuan perempuan. Itu sebabnya kita kena ingat etis kan dia masuk pada pemikiran anak-anak ni macam budak-budak. Dia kata okey, jangan percaya Allah Taala. Jangan percaya Allah Taala. Tak payah percaya pada Allah Taala. Kenapa tak payah percaya? Mana Allah? Cuba tunjuk mana Allah. Oh, tak nampak pula Allah. Ha, so dia bila tidak ada, orang kata apa, tidak ada bukti saintifik atau logik, maka jangan percaya. Tak payah percaya kepada syurga neraka. Mana syurga, mana neraka, cuma show me please. Ah, ha, dia gunakan kaedah tu. Okey, kalau katakan potong tangan, wudud ataupun syariat Islam dalam Al-Quran, suruh sembahyang apa semua, mana dalil? Ataupun mana katakan kita sembahyang berjemaah dapat 27 pahala. Mana pahala tu tunjuk sini? Show me the pahala. Where? Tak ada. So tak payah percaya, tengok. Budak-budak sukalah. Yang tu yang akhirnya dia orang kata tak payahlah kita semayang, tak ada apa, sama je orang semayang tak semayang. Tengok, orang kata Allah, kalau kita ingat Allah Taala, Allah bagi kaya. Tengok, kita tak semayang, kaya pun. Ah, tengok dia dah mula dah. Jadi orang mula, ah betul juga. Dia ni kaki karaoke, malam minum arak, esok-esok kaya. Kita tiap-tiap hari minum susu. Tak kaya-kaya, miskin lagi dia. Ah, tengok dia dah fikir ke logik akal. Ini dia panggil etis. Itu sebabnya kita kena berjaga-jaga tuan-tuan. Sebab apa? Inilah benda yang sangat menakutkan kita dan akhirnya menyebabkan kita ini jauh daripada Islam dan begitu juga anak-anak. Na'uzubillah. Murtad. Ini sangat bahaya. Murtad. Dia boleh murtad tu kalau bila ada pemikiran etis. Tambah dia sekarang ni ada tokoh-tokoh tertentu dalam media kan. Yang kata JAKIM tak perlu. Ha, dia dah mula dah. Dia nak kacau JAKIM, dia nak kacau mufti-mufti, dia nak kacau madlis agama. Allahu Rabbi. Cukup menyedihkan. Saya risau tuan-tuan sebab saya terlibat dengan pelajar.
di universiti. Kita tengok budak-budak muda kan dah lain lah. Saya tengok lain lah diorang. Sangat lain. Dulu saya ingat orang-orang perempuan lah. Orang perempuan. Masa kecil-kecil tu kalau kita pergi sekolah, kita pakai baju orang perempuan. Dari dulu pun pakai baju putih kan? Putih kan? Pakai macam mana pakai dulu? Ingat tak? Zaman muda-muda tu. Ha? Pakai skirt. Lagi dahsyat. Zaman jahiliah tu. Sekarang dia berubah. Cuma ada lah lepas tu, zaman-zaman kita nak mula nak pakai baju kurung tu, dia suruh pakai baju apa, baju pagoda dalam kan? Tak nampak lah kita pakai bra apa semua kan? Sekarang tak. Budak-budak muda ni pergi sekolah, dia sengaja pendekkan tudung. Lepas tu bra pula, warna-warni pula dah. Mengalahkan cikgu. Cikgu kata, aku pun tak pakai macam dia. Nah, nampak? Dia pakai lah budak-budak muda sekarang ni. Dia dah mula liberal. Dulu, mak bapak kita minta suruh pakai kain dalam. Perasan? Sekarang budak dah tak pakai kain dalam dah. Suruh pakai, dia suruh kita pula pakai. Ustaz pakai lah ustaz. Panas ustaz. Eh, aku pula pakai. Buat apa aku pakai? Nah, nampak tak? Orang muda ni lain. Tu sebabnya kita kena beringat. Zaman sekarang zaman yang sangat menakutkan kita. Sebab saya sebut dalam banyak ceramah, dalam TV apa semua. Kita nak memaklumkan sekarang ini kita ditimpa banyak musibah dan fitnah. Fitnah ini musibah. Mak bapak kena hadapi anak-anak macam ni. Sekarang ni setiap perkara kat gadget. Anak nak tengok apa? Concodeng. Pokya concodeng nak. Tengok dalam YouTube pokya concodeng. Angkat-angkat tengok bawah tu gambar-gambar ataupun video-video yang tidak senonoh. Semalam dua hari lepas Sina apa ni Metro ke atau Sina? Sina harian TV apa nama surat khabar. Telefon tanya apa pandangan ustaz tentang pornografi hari ni. Sebab dengan mudah boleh tengok. Dalam sini tekan tak payah cari, dia keluar sendiri. Tekan terkeluar dah. Ya Allah Rabbi. Cukup menakutkan tuan-tuan. Nak bagi tahu benda yang hari ni kita nak kena jaga anak-anak. Ada ni semua dia orang boleh tengok. Dia tengok apa benda pelik sikit dia tekan. Dia tekan terus keluar aje. Tu benda yang tak dapat dinafikan lah. Tu sebab kita kena risau. Tu dalam bab syariat, dalam bab akidah, semua ada dalam bab ni. Baik. Seterusnya, soalan yang seterusnya. Cuma saya sebut. Masalah suami yang murtad ini samalah seperti suami yang kafir asli. Dia kafir, dia Islam, lepas tu dia kafir, murtad. Sama hukum dia macam suami yang asalnya kafir. Iaitu isterinya masih berhak menerima nafkah. Suami wajib bagi nafkah, isteri itu wajib boleh menerima nafkah daripada suaminya. Kerana suami yang murtad itu tidak terhalang untuk melakukan hubungan kelamin dengan isterinya apabila dia kembali memeluk Islam. Masa dia bukan Islam, dia boleh dipisahkan. Tak boleh. Tapi bila dia dah masuk Islam, dia terus boleh berhubung terus. Tidak ada masalah. Boleh buat melakukan hubungan kelamin suami isteri, tak ada masalah. Cumanya dalam tempoh. Tempoh itulah yang akan tetapkan adalah pihak berkuasa tempatan yang bahagian agama. Jabatan Agama Islam Islam ataupun Allah Masyarakat Muhammad, Mahkamah Syariah di Malaysia. So kita kena balik kepada mereka. Baik. Sekiranya isteri yang murtad sedangkan suami masih Islam, isteri pula murtad. Murtad ni mudah je. Kata-kata tanpa sedar. Saya memang kurang percayalah dengan ni apa yang ada dalam Quran. Quran ni dah 1500 tahun, rasa macam tak valid je. Tengok dia boleh tak valid. Sebut tak valid je, tu keluar dari Islam. Yang main benda tu sangat mudah hari ni. Yang cakap ni bukan orang kampung. Orang kampung dia takkan cakap macam ni. Yang cakap ni orang pandai. Orang yang tahu undang-undang. Dia kata, come on lah. Nak ikut apa ni undang-undang Islam dalam Quran, potong tangan, whatever. Eh, come on lah. Ya Allah, ya Tuhan. Sebab 100 kali. What is this? No. Ini semua nonsense. Sudah. Kadang-kadang tawaf tu, tawaf macam tawaf wadak kan, kalau kat Mekah kan, kita diminta untuk apa? Untuk tawaf wadak kan. Jangan keluar daripada kota Mekah sehinggalah kita buat tawaf wadak. Ada pula kata apa benda nak buat ni, wadak-wadak pakai pukul 3 apa ni pukul 1 tengah hari, panaslah. Hitam muka tahu tak? Tambah pula yang pandai-pandai ni yang pergi tu, pergi tawaf bawa beg LV ni. Orang bawa plastik dia, kau bawa beg LV. Itu yang dia tahu, panas. Dah itu syariat nak buat macam mana? Dia boleh cakap kata, tak payahlah. Come on lah, apa benda ni nak tawaf tengah-tengah panas macam orang bodoh je. Tengok, menggunakan perkataan tu, saya dengar sebab dah ada kita jumpa yang cakap, that seems nonsense lah. Tengah-tengah hari nak tawaf, kenapa tak boleh buat pagi? Lepas tu kita punya fatwa pula, tak boleh lebih daripada 5 jam. Lepas 3 ke 5 jam. Maknanya kita kalau tawaf,
kita kena keluar dalam tempoh tu. Kalau buat pagi lepas sebelum subuh, dah sampai dah, nak keluar pukul 3 petang, dah lebih daripada 5 jam. Tak boleh. Kena buat balik. Jadi kena buat lah masa tengah hari, matahari tengah ada ke atas. Ha, itu yang menyebabkan muka dia kelam tu. Allah kelam sekejap je. Balik kau masker lah balik. Apa buat apa? Kerap. Apa? Kerap pula lah. Kerap. Eh. Buatlah apa-apa saja. Orang perempuan dia tak boleh. Hitam-hitam ni. Tak apa. Jangan risau. Kita dah ada suami. Apa nak buat? Suami kita pun hitam juga. Dah pergi suami isteri kan, kena ada mahram, dia hitam, kita hitam. Kalau isteri suami kata, eh kenapa muka awak hitam, awak pun sama juga. Kita kan sama-sama buat ibadat, tak apa, tak ada masalah. Jangan duduk jaga sangat, balik nanti lah, barulah kita jaga. Itulah masanya. Nak tawaf bukan senang bang. Orang lain beratus-ratus, beribu-ribu minta. Ni saya dalam WhatsApp tadi, dalam Instagram. Dia hantar apa, PM ni apa, personal message, messenger. Dia hantar bawah tu, dia kata, ustaz, tolonglah ustaz, perkenalkanlah saya dengan orang-orang kaya yang mana-mana ustaz kenal. Saya teringin sangat nak pergi Mekah ustaz. Tolonglah ustaz, dapatkanlah bajet-bajet tertentu. Saya dapat pakej yang paling murah pun tak apa. Yang penting saya nak tengok Kaabah. Saya nak semayang dekat Kaabah. Saya nak tawaf dekat Kaabah. Tengok tuan-tuan, berapa ramai orang yang nak pergi. Minta tolong take sponsor lagi. Sebab dia tak mampu, dia orang susah. Tapi tuan-tuan, kita hari ni dah dapat pergi tapi tak buat langsung. Ya Allah. Hai. Dia tawaf. Tawaf kat mana? Tawaf kat mana? Hilton beli jubah, tak beli buah tamar. Itu je gimana? Yang lagi best minum kopi dekat apa, Felda punya di Saji tu, situ dia lepaknya sampai petang. La haula wala quwwata illa billah. Baik, sekarang ni sekiranya isteri yang murtad, isteri pula murtad sedangkan suaminya masih Islam, adakah berhak isteri menerima nafkah daripada suaminya yang Islam itu atau gugur hak nafkahnya? Apabila isteri yang murtad, jawapannya, apabila isteri yang murtad sedangkan suaminya masih Islam, tengok, isteri murtad, suami Islam, maka isterinya tidak berhak lagi menuntut nafkah kepada suaminya yang Islam. Mudah. Dan macam isteri dia Islam, suami bukan Islam ataupun suami murtad, kita boleh minta dengan dia. Tapi bila kita yang murtad, maka kita tak ada hak untuk terima nafkah daripada suami, sebab suami itu Islam. Sebab dikira perempuan itu telah pun nusyus dan keluar daripada ajaran Islam. Dan gugur hak nafkahnya ke atas diri isterinya kerana halangan bagi suaminya untuk menikmati dirinya datang daripada pihak isteri itu sendiri, bukan daripada pihak suami. Maksudnya, punca perceraian ataupun punca perpisahan itu adalah berpunca daripada isteri yang telah keluar daripada Islam. Wa'iyadu billah min zalik. Baik. Kita berhenti dulu sampai situ untuk jawab soalan. Saya buka soalan kepada tuan-tuan. Untuk akan datang, kita akan bincang hukum kadar nafkah pada bulan hadapan. Ini nafkah ni pun banyak hal juga. Nafkah-nafkah yang suami isteri perlu dapat. Apa ni? Oh. Suami isteri perlu dapat sebab isu nafkah ni pun jadi isu. Dan menjadi perbincangan dalam kalangan masyarakat. Macam contoh, isteri kerja, suami tak bagi apa-apa langsung. Macam mana tu? Boleh tak? Ada pula suami dia bagi daripada muda kahwin dulu sampailah umur 50 sekarang ni, RM50 tanpa naik dan turun. Mula-mula kahwin RM50, sekarang dah nak pencen dah suami tu, RM50 lagi. Macam mana? Adakah itu juga dibenarkan? Itu semua tu persoalan-persoalan yang perlu orang perempuan tahu. Sebab janganlah disebabkan benda-benda kecil, tuan-tuan perempuan, kita jadi bergaduh suami isteri. Kalau benda kecil yang boleh kita selesai, tapi tambah sekarang ni orang perempuan bekerja. So bekerja ni, kita dibenarkan bekerja pun salah satu daripada keizinan yang dibenarkan. Cuma suami yang ada ilmu agama, ada duit ke tidak isteri itu, dia akan tetap bagi nafkah. Itu yang terbaik. Dan ramai orang lelaki dia ingat, bila bagi nafkah ni, tu, ambil 400, pergi beli pasar barang kering dengan barang basah. Habis. Siap top up duit isteri lagi. Sebab suami bagi 400, beli barang basah, barang kering 500. Isteri top up, dia tak bayar dah. Dia kata, awak pun bayar lah, awak kan makan. Tengok. Adakah itu dipanggil nafkah? Semua itu akan kita bincang insyaAllah pada bulan hadapan. Kuliah duha berikut.
adalah pada 10 hari bulan 3 2018. 10 hari bulan 3 2018, jam 10 pagi. Boleh? 10 hari bulan 3 2018, kita akan jumpa di sini waktu 10 pagi. Mohon promote jualan GSP di bawah, di bahagian tepi masjid. Oh. Di tepi tu ada ni geng-geng muda, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perempuan perasan, yang rakam-rakam ni kebanyakan ni budak-budak, orang-orang muda yang tergolong daripada geng Surau Putrajaya. Tapi ni tak muda, tua dah. Tapi dia penasihat orang besar lah, tuan-tuan. Yang panggil Ustazah Hafizah Musa, yang panggil saya, yang panggil Datuk Mufti Wilayah, yang panggil Datuk Dasuki, Dr. Dasuki, Ustaz Dasuki daripada Shah Alam, dia orang ni sanggup datang atas usaha budak-budak muda ni lah. Kalau tidak, Datuk Hafizah Musa nak datang, tidak lah, jauh. Dia ada suami, dia ada anak-anak. Tapi dia datang juga sebab apa? Usaha anak-anak muda ni. Bincang, kata Ustaz, Ustazah, tolonglah datang hidupkanlah surau Masjid Putrajaya ni. Nak dapat orang pagi-pagi ni susah, kan? Kalau tak betul-betul tak dapat. Jadi tolonglah kita mari. Dengan masjid besi pun minta tolong sekali dengan Ustaz tadi yang datang, imam kita. Minta hidupkan. So, dia orang datang. Bila dia orang datang, dia oranglah yang buat orang nama urusan-urusan, budgeting dan sebagainya. Jadi dia orang ni, dia tak minta sedekah. Tetapi dia orang menjual dengan barang-barang apa ni untuk apa, perbelanjaan. Apa yang patut dilakukan oleh mereka. Jadi macam handphone-handphone ni, alhamdulillah, ini semua ada orang bayar. Ada orang bagi dah siap-siap. Ada orang wakaf sampai 3-4. Ni 4, asal 1. Peribadi punya. Ada orang wakaf daripada Johor wakaf. Lepas tu ada individu wakaf daripada Bangi. Dia wakaf sekali dapat 2 iPhone. Alhamdulillah. Jadi semua tu hasil daripada anak-anak muda ni. Dan dia orang duit sangat jaga. Jadi tuan-tuan perempuan, alhamdulillah ada juga program agama dekat Putrajaya ni. Hidup jugalah masjid besi ni, kan. Bukan hanya tinggal besi saja. Dia dapatlah buat program gini. Alhamdulillah. Jadi di sana juga ada buku saya yang diorang beli, dan duit untung semua diorang akan dapat. Ini baru keluar, Hidayah Milik Allah Bro. Buku ni untuk kita faham bahawa hidayah itu bukan, macam saya sebut tadilah, hidayah itu bukan kita yang bagi. Yang bagi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah sebab-sebab kenapa orang boleh dapat hidayah, bagaimana kita nak dapat hidayah Allah Taala, lepas tu bagaimana seseorang itu boleh dapat hidayah. Jadikan ia sebagai inspirasi. Tak salah kalau kita ini belajar, tuan-tuan, sebab benda-benda macam ni akan menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bila tengok kita banyak berjalan dan banyak bertemu, berjumpa dengan orang. Bila tengok orang ni dapat hidayah dengan benda-benda macam ni, kita insaf lah. Saya kata, ya Allah, malunya aku dengan Allah. Saya tengok Datuk Dr. Farid Ravi. Farid Ravi, kan? India Muslim. Tuan-tuan, saya tengok dia pun saya dah taubat dah. Tak betul. Macam mana, tuan-tuan? Dia ni masuk Islam umur 18 tahun. Tapi sekarang dalam bab tafsir kat Malaysia ni, dia antara pakar tafsir dekat Malaysia. Satu, dia buat PhD tentang tafsir dekat Jordan dalam bahasa Arab. Tulis dalam bahasa Arab. Dia India, eh. Tapi tulis tafsir, buat tesis PhD dalam bahasa Arab, dapat pelajar terbaik PhD. Tesisnya dibenarkan untuk dibukukan dalam bahasa Arab, dijual dekat negara Arab. Tengok. Yang kedua, tuan-tuan suruh dia baca Quran. Dia salah seorang qori dekat Malaysia ni. Qori tertanding dengan Ahmad apa ni, Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, Tirmizi Ali, tu suara dia tu. Dan pernah menjadi hakim kebangsaan, tilawah kebangsaan antarabangsa dan antarabangsa. Nak cerita tu. Tengok, malu saya tengok tu hidayah. Saya dengar hari tu pernah sekali masa labbaik Allah, ini rating paling tinggi. Saya menangis, patutnya yang menangis ni Datuk Hafizah Musa. Kami dalam TV ni tugas dia, kami berbeza-beza. Datuk Hafizah Musa tugas dia menangiskan orang. Tugas saya ialah menceriakan keadaan. Kita kena gabung macam tu baru cantik. Kalau dua-dua menangis, jahanam dunia. TV tak jadi, dia kena seorang menangis, seorang gelak. Seorang gelak, seorang nangis, dia macam tu. Malam tu terbalik. Saya yang menangis, dia pula tak menangis. Confuse aku apa ni, hati dia orang dua ni. Tapi dia memang, dia betul. Ustaz Farid lah, dia cerita tentang bagaimana mak dia dapat hidayah. Allah menangis, tuan-tuan, saya. Tak boleh kawal, kok nangis. Dia pula tu, dia menangis. Farid pula menangis sebab tengok saya menangis. Sebab jarang saya nak menangis ni. Saya menangis, kalau saya nak menangis, saya menangis. Apa ni, dia tak boleh nak buat-buat menangis ni. Nampak? Tapi Ustaz Hafizah Musa memang tengok muka dia pun dah nak nangis lah. Dia memang jenis seorang ibu yang baik. Tu, Dr. Hafizah tu. Jadi tuan-tuan, itu kita dapat hidayah, dapat inspirasi hidayah yang Allah bagi kepada seseorang. So kita bolehlah ambil perhatian dekat situ, dan kita boleh ambil
pengajaran. So kawan-kawan, ini juga infak kita kepada geng-geng GSP ini agar kita boleh dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, ada soalan? Saya nak buka kalau ada. Dalam 5 minit saya buka soalan. Tak kira lah, kalau bukan dalam bidang ni pun, dalam bidang lain pun tak ada masalah. Yang penting berkaitan dengan fiqh atau sebagainya. Ya, yeah. Kalau nak tanya soalan menerusi WhatsApp, WhatsApp ke nombor 010, kalau orang perempuan mungkin malu nak bangun, 010-232-6621. Ini nombor PA saya. 010-232-6621. WhatsApp ke nombor tu nanti kita dihantar kat saya. Ya Ji, silakan. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nama saya Jafar. Saya ada soalan. Kalau macam yang tadi tu, dalam buku tu dia cakap, kalau seorang berkafir, kita dah boleh faham kan. Sekarang ni, isu Islam liberal yang orang cakap dia macam lebih nak kata moden. Dia kata dia tu moden lah. Liberal, ya, yeah. faham. Okey, ini isu global, isu masalah kita sekarang ni. Pakai tudung, pakai baju, tutup aurat, tapi pemikiran dia liberal. Liberal ni sangat bahaya. Macam contoh, dia kata walaupun dia pakai tudung, dia kata apa? Tak apa, tudung tak wajib. Kalau you nak pakai, pakai. You tak mau pakai, tak apa. Tapi kita tetap masuk syurga, tengok dia punya tu. Dia punya pemikiran dia. Jadi sekarang ni salah seorang, kalau murtad kita jelas lah, kafir. Tapi sekarang ni dia ni tak tunjuk pun dia terkafir, tak tunjuk pula dia tu murtad. Jadi apa yang berlaku bila berlaku salah seorang daripada suami isteri ini, seorang daripadanya mempunyai pemikiran yang pelik, yang liberal. Dia tak percaya, mungkin dia selalu argue. Kenapa Nabi tu kahwin 9? Dia argue. Kenapa Nabi SAW tu gini. Dia tak banyak, dia argue kepada undang-undang Islam, banyak argue kepada akidah Islam. Kenapa orang bukan Islam ni tak boleh nak berkahwin dengan orang Islam? Contoh, orang Islam perempuan nak berkahwin dengan lelaki Kristen, tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia akan pertikai. Sebab orang lelaki Islam boleh kahwin dengan perempuan Kristen, boleh kahwin dengan perempuan Yahudi. Kenapa kami tak boleh? Dia pertikai. Bila kita jawab, dia tak mau dengar. Dia kata, tak logik lah. Dulu lelaki je, sekarang lelaki dan perempuan kita sama. Dia nak persamaan. Jadi kalau macam tu, dia belum lagi keluar daripada Islam. Mereka ini nak tentukan keluar daripada Islam atau tidak, hanya orang-orang berautoriti, hakim atau mufti, yang boleh tentukan dia keluar Islam atau tidak. Sebab dia orang ni akan bincang dalam komuniti. Apa yang dia buat menyebabkan dia keluar Islam? Bukan senang kita nak kafir orang ni. Jangan cepat kafir kan. Tengok isteri kita sembang cakap, saya confused lah kenapa yang gini. Awak rupanya dah kafir. Cepat bagi kafir. Ataupun suami dia, saya mengarut lah, saya tengok orang nak sembang, buat huduk, buat potong tangan apa semua. Ini semua nonsense, karut. Jangan kafirkan dia lagi. Maknanya dia dah mula diganggu oleh virus-virus yang merosakkan dia punya pemikiran. Itu sebabnya, apa perlu dilakukan? Dakwah kepada mereka. Mereka tak perlu berpisah lagi. Cuma dakwah dan pastikan kita membawa hujah-hujah yang kuat. Kalau itu seorang isteri, kita suami ni kena belajar banyak-banyak. Banyak bertanya, banyakkan maklumat dan bagikan pemahaman yang betul pada isteri kita. Sebab isteri kita kadang-kadang dia orang ni lagi banyak maklumat, banyak pandangan. Kadang-kadang dia orang banyak belajar, dia orang banyak membaca. Jadi takut dia salah baca, jadi benda lain. So kita kena, orang lelaki kena kuat agama dia. Itu sebab saya harap orang lelaki kena lebih belajar lebih banyak. Tengok macam contoh hari ni, perempuan lebih ramai daripada lelaki. Mana lelaki sebenarnya? Dia orang tak tahu. Dah tahu sebab terlalu alim dah tu. Bila dah terlalu alim, macam itulah akibat dia. Bila kita tengok Allahu Akbar, ceraikan isteri dalam keadaan baru kahwin 3 bulan. Baru ni ada padi dekat sini cerita. Hari ni kahwin, on the way nak ke Johor. Ni talaknya talak 3. Baru kahwin 3 hari kak. On the way nak buat kenduri dekat Johor. On the way. Tuan-tuan, kena talak dalam kereta. Bergaduh punya pasal. Tengok. Sebab apa? Sebab terlalu pandai. Lelaki, dia tak tahu yang talak ini eksklusif. Bukan main boleh bagi je.
Cuba Allah tak bagi pada orang perempuan, minta maaf lah. Orang perempuan dia agresif, dia marah. Kan dia orang yang minta cerai tu siapa? Jarang orang lelaki kata, kau cerai aku, kau cerai aku. Tak ada. Perempuan dia kena tipu sikit dia. Kau apa cerai saya sekarang? Saya tak kisah, tahu tak? Ramai dah lelaki tunggu kat saya tu. Cik. Umur dia dah 67 tahun. Confuse aku, siapa pula menunggu dia. Jadi apa? Ceraikan saya. Cuba Allah tak bagi pada orang lelaki, orang perempuan. Guru saya kata apa? Dia kata, laula talaqu 'indal mar'ati, kalaulah talak itu ada di tangan wanita, latulliqatir rijalu fil yaumi 5 marrah. Kalaulah talak itu ada pada perempuan, nescaya orang lelaki itu akan ditalak 5 kali sehari. Kejap talak datang-datang hari ni, ustaz sedih nampak ustaz. Kenapa ustaz? Saya telah dijatuhkan talak satu pagi ni. Ustazah pula datang happy. Ha, lega hati saya. Saya talak suami saya tadi. Ha, jadi karut tuan-tuan. Jadi karut habis. Jadi tak boleh. Talak itu untuk orang lelaki. Dia tak boleh. Dia tak akan jadi macam tu. Itu sebab Allah bagi cantik lah. That's why kita orang lelaki kena ada ilmu. Kena tahu hukum hakam, tahu halal haram, tahu mana boleh, mana tak boleh. So kita boleh jelaskan pada isteri. Isteri ni mudah cerita. Kalau isteri, perempuan, dia kahwin dengan orang lelaki yang bukan Islam, dia akan jadi masalah. Suami akan mendominasi kita. Nampak tak? Jadi so kena beringat lah. Baik, kita ada soalan ni. Soalan orang hantar. Assalamualaikum ustaz, saya ada sahabat yang murtad. Dia salahkan saya kerana kecewakan dia pada hubungan dahulu. Amboi. Adakah saya juga terlibat sama? Sedangkan saya tidak pernah berniat pesungkan dia sampai dia murtad. Mohon pandangan. Murtad ni salah orang yang keluar daripada Islam. Apa kaitan cinta dekat situ? Takkan disebabkan cinta tak terbalas kamu nak murtad? Itu orang tak cerdik namanya. Itu sebabnya puan jangan risau. Cuma puan ada hubungan dengan dia, pernah ada persahabatan. Sebagai tanda persahabatan, teruskan dakwah dia, bagikan dia sokongan untuk kembali kepada Islam. Cakap kat dia, awak baliklah kepada Islam. Tapi ingat, walaupun awak dah kembali pada Islam, saya tidak akan kembali pada awak. Cakap terang-terang, nama kan dia masuk Islam sebab kita. Jangan. Cakap balik pada Islam kerana Allah, bukan kerana kita. Dan saya tidak bertanggungjawab dalam hal ini. Saya dah tanya ustaz, ustaz kata saya tak berdosa. Kita hubungan kekasih. Tapi tiba-tiba awak murtad, apa kaitan murtad dengan kekasih ni? Jadi kalau katakan ada hubungan-hubungan ini, tidak ada. So kita tak bertanggungjawab dalam isu ini. Dan cuma tuan-tuan perempuan kena terus berdakwah kepada rakan-rakan. Jangan biarkan mereka begitu. Yang kedua, assalamualaikum ustaz. Apabila kedua-dua suami isteri yang bukan Islam memeluk Islam, perlukah mereka diijab kabulkan semula? Kaedah dia punya, al-aslu baqa makan ala makan. Bila saja perempuan itu atau isteri itu dulu dia suami atau laki itu dia berkahwin sebelum murtad, sebelum dia masuk Islam. Kalau agama mereka iktiraf, dalam Yahudi dia orang iktiraf. Kalau dia orang dulu Kristian, Kristian iktiraf perkahwinan itu. Dan mereka ini diiktiraf oleh komuniti Kristian masa itu. Maka bila dia mereka berdua masuk Islam, mereka tidak perlu akad nikah lain. Anak macam mana? Kalau dulu anak pun masuk Islam, bila mak masuk Islam, anak masuk Islam. Anak katakan nama Jovian, anak lelaki Ravi sebagainya. Bapa dah bertukar nama kepada Muhammad Ravi. Tak, Muhammad Ravi, bukan Farid Ravi. Ni Muhammad Ravi. Anak bertukar nama kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz boleh tukar tu, tak payah tu anak lelaki Ravi dah. Abdul Aziz bin Muhammad Ravi. Lupa dah nama sebab bubuh sendiri kan. Tapi kalau mak bapak tu masuk Islam, anak semua dah besar, anak tak mau masuk Islam. Anak kan dah besar kan? So dia tak mau masuk Islam. Anak itu kekal nama mereka tapi boleh dibinkan kepada bapak itu juga sebab bapak itu Islam. Sebab itu tetap bapak dia. Itu juga tetap mak dia. Tak ada masalah. Nah. Assalamualaikum ustaz. Soalan tentang makanan. Minta penjelasan halalnya makanan ahli kitab. Adakah setakat tahu mereka Kristian, Yahudi kita boleh makan? Jawapannya ya. Bila kita tahu mereka itu ahli kitab, penyembelihan mereka mengikut ahli kitab, dan mereka kata saya adalah Kristian yang asal, Kristian yang original, bukan Kristian yang murtad. Kristian murtad macam ni, dia kat Malaysia. Kat Malaysia, Kristian yang ada kat Malaysia tidak original. Mereka juga adalah Buddha murtad.
dia asal keturunan Buddha, dia masuk Kristian, dia panggil Buddha Murtad. Maka dia orang ni tak boleh diterima. Dia mesti keturunan dia adalah Kristian daripada awal. Maka kita boleh makan masakan dia, makanan dia, masakan tak ada masalah, sembelihan dia boleh makan. Kalau Yahudi dia panggil kosher. Kalau kita pergi luar negara dia panggil kosher. So kosher tu boleh makan, penyembelihan ahli kitab. So tak ada masalah, boleh makan. Cuma kat Malaysia kosher tak boleh makan, hak penyembelihan orang Kristian pun tak boleh makan. Sebab apa? Penyembelihan orang Islam lagi banyak. Ni pandai-pandai bagi saya nak cari kosher ada kat sini. Tak ada makcik. Itu kat luar negara. Dekat Yahudi boleh. Kat sini tak ada. Sini pakai Jakim atau Jabatan Agama Islam punya halal. Assalamualaikum ustaz. Jika kuarter dibayar apa ni? Assalamualaikum. Jika kuarter dibayar oleh isteri. Kuarter ni. Quarters. Quarters. Tu aku beli kuarter. Jika quarters dibayar oleh isteri, adakah perlu suami membayar semula kepada isteri duit quarters tersebut? Sebab nafkah tempat tinggal adalah tanggungjawab suami. Iyalah makcik, lelaki wajib bayar balik. Itu hanya atas nama isteri saja, kuarter Putrajaya. Faham ke tak? Jadi dia bayar dengan berapa kuarter Putrajaya? Berapa? 300. Berapa kak? 300. Ah, 300. So suami ni wajib bayar kepada isteri. Nah, ambil ni 300 duit quarters. Duit sewa rumah. Sebab itu tanggungjawab abang. Ah, itu suami. Kecuali isteri kata tak payahlah abang. Kita sama-sama hidup. Abang jaga makan minum, saya jaga, saya bayar duit rumah. Ah, itu suami isteri yang harmoni. Cuma abang tolong jangan kahwin seorang lagi je. Bila abang kahwin seorang lagi, bukan saja quarters, segala maintenance quarters abang kena bayar. Ha, itu hak isteri. Jadi terpulang pada isteri. Kalau isteri nak, minta. Tapi jangan diam. Puan-puan ada hak minta. Katakan dah bayar, cakap pada suami, bang, saya bayar quarter, abang bayar balik kat saya bang. Saya nak guna duit tu, nak bagi mak. Ha, maka ada hak. Puan-puan ada hak. Ha, terpulang. Tapi jangan puan-puan cakap lain pula kan. Berbalik-balik, bang, Ustaz Izhar kata abang kena bayar tu. Bayar sekarang juga. Bergaduh pula aku dengan suami ni. Dia ada hak lah. Pertama, dia wajib bayar. Yang kedua, isteri ada hak untuk minta. Yang ketiga, isteri ada hak untuk tidak meminta dan memberi kelepasan untuk tidak bayar. Maksudnya, win-win situation. Okey, saya jawab 2 minit. Cukup. Banyak ni. Assalamualaikum ustaz. Pertanyaan dari saya. Bagaimana kita nak menasihati seorang sahabat yang bertudung tapi tidak solat, dan seorang lagi solat tapi tidak bertudung? Terima kasih. Oh, kita kena dekati. Kata Syekh Ain Al-Qarni, nak dakwah orang kita kena rapat dengan orang tu dulu. Rapat dulu. Macam contoh, ada orang baru ni dalam apa? Dalam Instagram. Dia tag ni saya dengan Ustaz Kazim. Tolonglah nasihat Nabila Huda. Apa kaitan aku dengan Nabila Huda? Sebab saya tak pernah berlakon dengan dia. Tolonglah nasihat ustaz, dia ni gini kan. Saya cakap kat dia, saya pun tak balas, saya buat tak tahu je. Semalam nak jadikan takdir Tuhan, saya pergi ke Kelantan, ada forum tu, saya kat airport. Saya on the way, saya tengah check-in, dia check-in sebelah. Dia awal-awal senyum. Maknanya dia kenal aku. Kita pun kenapa dia ni senyum kat saya tak perasan. Tengok lama lah, bila? Ingatkan kat Maldives lagi. Kita tahulah, mana kita pun follow dia punya IG. Tak follow, just tahulah apa yang berlaku. Tapi maknanya kita kena rapat dulu dengan dia, barulah tarik sikit-sikit. Tak bolehlah. Saya dimaklumkan tak tutup aurat. Tolong tutup aurat boleh tak? Tak boleh gitu. Dia terajang ni suami dia kat sini. Nak kena rapat dulu. Rapat dulu. Tu macam kita ni sahabat, kita kena gunakan kaedah. Dah rapat dah. Cuma gunakan kaedah-kaedah lain. Yang tak pakai tudung, setiap hari jadi dia, kita belilah tudung hadiah kat dia. Janganlah mahal-mahal, yang murah je. Selalu-selalu bagi. Tengok apa nama Prof Datuk Dr. Muhaya. Dia beli tudung, dia bagi hadiah pada dia, Fazura. Fazura kejap pakai, kejap tak. Kejap pakai, kejap tak. Tak apa, doa je lah. Tu tanggungjawab Fatah Amin. Fatah Amin yang tanggung dosa dia, bukan kita. So tak apa, kita selalu-selalu bagi, doakan. Semoga satu hari nanti Fazura pakai tudung. Tak apa, jangan tak agresif sangat lah. Jangan agresif, kita doa saja bagi hidayah Allah Ta'ala. Betul tak? Mesti Fatah Amin pun akan doa, akan pastikan isteri dia ikut syariat. Slow, bagilah dia orang tu peluang untuk bertaubat. Risau betul dia orang ni. Padahal dia orang tu patah hati, bukan Fatah Amin.
Sibuk orang tu nak pakai tudung, tak pakai tudung. Ada yang tag apa nama, ada yang WhatsApp saya, "Ustaz, saya cukup risau sekarang ni. Fatah Amin membiarkan isterinya tak pakai tudung. Saya cukup risau Fatah Amin dibakar di api neraka." Allahu akbar. Apa sal dia WhatsApp kat saya? Hang pun tak baca. PA tak baca tu, aku yang tolong baca. Aduhlah, macam-macam. Okeylah soalan. "Assalamualaikum Ustaz. Saya Ustaz, sekarang ini adakah saya perlu mengucap dua kalimah syahadah semula kerana saya pernah bernazar keluar agama Islam dalam keadaan marah?" Tak perlu cari siapa. Kan ada pula awak ke WhatsApp tadi. Tak payah, ni WhatsApp orang ni dengar sudahlah. Nanti ada pula yang aku rasa aku nampak dia menulis tadi. Jangan mencari, biarkan. "Saya sudah Islam sejak kecil dari lagi dan selalu juga guna search Google untuk mengkaji Islam. Adakah saya kena bertaubat terlebih dahulu kerana asyik terbayang Masjid Al-Munawwarah, Kota Cahaya?" Orang yang bernazar, nazar hanya diiktiraf nazar yang baik. Contoh, kalau saya boleh, saya sihat daripada penyakit, saya akan semayang 2 rakaat. Sah, wajib semayang 2 rakaat. Tak semayang, kena bayar kafarah. Sebab sunat, benda sunat. Diiktiraf. Yang kedua, nazar tak diiktiraf pada benda yang wajib. Contoh, kalaulah apa nama, aku dapat kerja ni, insyaAllah aku semayang 5 waktu. Tak boleh bang. Kau memang wajib semayang bang. Kau nazar tak nazar, kau wajib semayang. InsyaAllah kalau kata saya jadi dapat kerja ni, insyaAllah saya pakai tudung. Tak ada, tak jadi tu. Kau memang wajib pakai tudung. Nampak? Benda wajib tak boleh dikira sebagai apa? Nazar. Tak kena kafarah pun. Yang ketiga, nazar haram. InsyaAllah kalau saya menang, ni ada seorang YB tu, saya ingat, tak tahulah jumpa lagi. Dia kata apa? "Ni zaman pilihan raya ni, jangan harap. Ni musim pilihan raya, jangan duk nazar yang bukan-bukan." Saya dah jumpa dah YB, dia kata apa? Dia kata, "Ustaz, saya pernah nazar," dia kata, "kalaulah saya menang dalam pilihan raya ni," sebab itu kubu-kubu tentu lah. "Kalau saya menang, saya akan makan babi putih. Jadi saya menang Ustaz. Jadi perlu ke saya makan babi putih?" Tak payah. Kenapa kau niat makan babi putih? Niatlah makan kuda putih pun boleh tahan juga. Ini tak apa nama, babi putih. Maka tak diiktiraf kerana dia merupakan nazar yang membawa kepada haram. Wa'iyadzubillah. So, tak perlu nazar walaupun nazar itu untuk murtad. Hanya niat saja untuk murtad, bertaubat saja kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah terima taubat puan. Cuma dalam bab mengkaji tentang Islam dalam Google ni, tolong berhati-hati. Sebab dalam Google dia ada Islam versi yang kamu sebut, apa, liberal, Islam versi Syiah, Islam versi ISIS, Islam versi yang mengarut atau versi Wahabi. So kena berhati-hati, jangan terlalu ekstrim sehingga menyebabkan kita jadi rosak. Jadi nak dekat Islam, tuan-tuan datang program-program macam ni, tak lama. Dan tak berhenti dah. Dah terlebih masa. Jadi insyaAllah tuan-tuan datang program macam ni, tuan-tuan bertanya dengan Ustazah Hafizah Musa, dengan Ustaz Dasuki, dengan saya pada 10.3 nanti, just berkongsi-kongsi maklumat. Saya memang buku ni buku tentang halal haram ataupun kekeluargaan, tapi boleh bertanya juga tentang hukum hakam yang lain, ya, sebab agar kita dapat manfaat bersama. Untuk jadual-jadual seterusnya, tuan-tuan boleh terus layari saya punya Facebook, Dr. Izhar, Dr. Izhar Arif, ataupun Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa atau Ustaz Dasuki. Kat situ jadual kita orang ada kat situ, jadi tuan-tuan boleh follow insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Allahumma faqqih fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'sir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi untuk buku ini puan-puan boleh lihatlah di bahagian sana, dan tak banyak pun, ada sikit dah tinggal. Wallahu a'lam. GSP untuk tujuan dakwah kita. So, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.